Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Ya, sosok Pep Guardiola memang dikenal sebagai pelatih jenius yang piawai membangun pola permainan penuh dengan taktik sampai ke akar-akarnya. Namun dari seluruh pekerjaan yang telah dilakukan oleh Pep, tentu yang paling mencuri perhatian adalah bagaimana dirinya membentuk sebuah karakter buas yang memegang peran krusial di balik mulusnya siasat Guardiola selama ini. Dimulai dari Lionel Messi, berlanjut ke Lewandowski, hingga yang tengah ditakuti saat ini adalah Erling Haaland, di mana masing-masing dari mereka pernah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan ketika berada di bawah kendali pelatih asal Spanyol tersebut. Ya, sejak terjun ke dunia manajerial hingga dikenal sebagai genius taktik, Guardiola harus mengambil berbagai langkah berani sebelum julukan itu melekat pada dirinya. Dan saat pertama kali menciptakan monster sesuai kriterianya, di Barcelona dulu, yang ada pada diri Lionel Messi, Pep sampai mengorbankan nama-nama besar seperti Ronaldinho dan Eto'o, hingga Ibrahimovic. Dan untungnya, perjudian Guardiola sukses besar setelah Messi menjadi dalang di balik dominasi Barca di era kepelatihannya dulu. Ya, bukti kesuksesan Pep membentuk La Pulga sesuai keinginannya terlihat di musim terakhirnya menangani klub asal Katalan tersebut. Di mana kala itu saat Barca menghadapi Bayer Leverkusen di babak 16 UCL, Leo menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions yang mampu mencetak 5 gol dalam satu pertandingan. Asal Barca, la toca Messi, 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 Messi. Champions, Lionel Andrés Messi, 8 gol al segon de la... Ya, melihat pengalaman pertamanya tersebut, Guardiola pun tercengang dengan monster yang ia kembangkan sendiri. Tidak menyangka akan semudah itu bermain bersama Messi. Satu-satunya pujian yang bisa saya ambil adalah saya selalu memasukkannya ke dalam tim dan kami hanya berusaha memastikan dia mendapatkan bola. Setelah itu, tugas kami selesai. Ujar Guardiola seusai pertandingan menghadapi Leverkusen. Ya, usah memilih menjauhi dunia sepak bola selama setahun, Guardiola akhirnya memilih Bayern Munchen yang otot mengamankan jasanya. Dan pada periodenya menangani klub berjuluk The Bavarians tersebut, Pep melahirkan banyak talenta hebat di berbagai lini. Bahkan pelatih Munchen saat ini, Julian Nagelsmann, adalah murid Guardiola itu sendiri. Namun karya terbaiknya di tanah Jerman tentu adalah Robert Lewandowski. Sebab sejak dirinya menggembleng mantan anak asuh Jurgen Klopp ini, kebuasan Lewa semakin ditakuti. Terlebih saat bomber Polandia ini mencetak 5 gol ke gawang Wolfsburg tahun 2015 lalu. Lewa memang bukan sosok pertama yang mampu melakukannya. Namun yang sangat spesial dari momen tersebut, Lewa mampu melakukan itu semua hanya dalam kurun waktu 9 menit. Dan insiden ini pun kembali membuat pelatih asli La Masia ini tercengang dengan monster yang ia kembangkan sendiri. Lewandowski goes through the goal. He just can't do it. You just cannot be that good. That is an amazing goal. Well, I don't know how many offers of marriage Robert Lewandowski is going to have. Ya, dimanapun Guardiola berada, dirinya selalu meninggalkan jejak menakutkan di setiap tempat yang ia singgahi. Dan ketika memilih berkarir di Liga Inggris, juru taktik berusia 52 tahun ini ternyata mampu mendominasi liga paling kompetitif tersebut. Di sisi lain bersama Erling Haaland saat ini, Pep kembali melihat anak asuhnya mencetak 5 gol dalam satu laga ketika City berhadapan dengan RB Leipzig pada babak 16 besar Liga Champions. Ya, jadi itulah cerita di balik kejeniusan Guardiola dalam membentuk mesin gol mematikan yang menjadi pemulus bagi taktiknya sendiri. Menariknya, seluruh klub yang dibobol dengan 5 gol dari anak asuhnya, semuanya berasal dari Liga Jerman.